Nabi sebut kumpulan yang kedua ni, tak tinggal solat, tak tinggal zakat, tak tinggal puasa Ramadan, tapi ahli neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video daripada Ustaz Wadi Anwar. Jadi kita akan mengaji kembali bersama Ustaz Wadi Anwar dari channel Kuliah Ilmu guys ya. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Saya izin kepada admin Kuliah Ilmu dan beliau mengizinkan saya untuk mereaksi video-video yang ada di channel ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Kuliah Ilmu ya. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, langsung saja kita play videonya. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ni'mal wakil. Kemudian antara yang saya sebut lima kumpulan, bagaimana saya tak sebut semua sebab terlalu banyak, lima kumpulan mereka adalah ahli neraka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apa yang tuan-tuan dengar pada malam ni sampai berdiri di mahsyar, tuan-tuan akan ingat. Sebab setiap orang akan dibangkitkan di mahsyar dengan ilmu dia yang di dunia ni. Dan kalau dia tukang masak, tukang masak lah di mahsyar. Bukan dia kerja tukang masak di mahsyar. Maksudnya ilmu itulah yang dia bawa. Allah. Kalau dia penoreh getah, bukan di mahsyar, sampai dalam syurga dia tahu untuk menoreh getah. Dia reti. Kan dulu saya pernah cerita, dulu tu di mana saya tak tahu, saya rasa di sini. Sebab ni kali ke-6 eh, syurga dah ada tajuk syurga. Ah, sini lah maksudnya. Ada satu orang ahli syurga, tukang kebun, pekebun, petani. Seorang ahli syurga petani, dan dia minta dengan Allah untuk bertani, bercucuk tanam. Allah izinkan dia. Faham tak? Maksudnya maklumat yang tuan-tuan dengar pada malam ni sampai di mahsyar, sampai dalam syurga. Ha, tuan-tuan kan ingat, oh ni budak tu dulu cerita ni. Budak tu saya lah. Nombor satu, Nabi sebut antara tanda orang itu ahli neraka. Antara tanda orang itu ahli neraka, ni saya sebut lima kumpulan je, ialah apabila dia mengambil buku keputusan, buku amalannya dengan tangan kiri. Confirm ahli. Kalau dia angkat tangan kanan dia ustaz, malaikat kepak tangan dia, buang. Yang ni disebutkan oleh Ibnu Abbas ketika meriwayat, ketika mentafsirkan ayat fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, qala Ibnu Abbas fi man madda yadahu al-yumna, tu bahasa Arab tu, fa khala'ahu malakun. Ada orang dia ahli neraka, kemudian dia nak ambil dengan tangan kanan dia, malaikat pegang, malaikat rentak, putus tangan dia kanan tu. Tu riwayat daripada Ibnu Abbas. Apabila tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, wal-na'iyahzubillah, kalau di mahsyar nanti setelah ditimbang, tangan kiri kita pun angkat dan kita pun pegang buku amalan itu, maka ketahuilah ketika itu kita adalah ahli neraka. Wal-na'iyahzubillah. A'udzubillah. Satu, ambil dengan tangan kiri ataupun ambil dari arah belakang, ini nombor satu, itu ahli neraka. Ingatlah tuan. Subhanallah. Ahli neraka dengan tangan kiri ataupun daripada arah belakang. Ada ulama tafsir sebut arah belakang tu macam inilah. Letak tangan di sini, kemudian duduk sini. Okay. Satu lagi riwayat,
saya tak ingat, Qatadah, Imam Qatadah, tak silap saya, ambil dari arah belakang itu, dilubangkan dadanya. Lalu dia pun masukkan tangan kiri dia macam tu, dia ambil buku, masuk situ ke belakang, ambil buku. Ketahuilah itu ahli neraka. Allah, merinding guys. Adakah mereka kekal dalam neraka? Jawapannya tidak, sekiranya mereka tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah mereka kekal dalam neraka? Tidak, sekiranya mereka Islam dan iman mereka tak pernah jatuh. Tuan-tuan, okay. Jadi mereka akan keluar, masuk. Tuan-tuan, adakah masuk setahun dalam neraka? Setahun lebih lah. Kalau sehari lah, contohlah dosa dia sikit sangat, masuk sehari, maka sehari itu sama panjang dengan 1,000 tahun dunia. Allah. 1,000 tahun ni tuan-tuan, kita malam ni hidup baru 72 tahun. Tu saya sebut lah, bukan saya kenal tu, semua tu sebut, dia keluar je tu, contoh tu. Malam ni umur kita dah 67 tu dah berasa lama dah. Tuan-tuan sekalian, satu hari di akhirat panjangnya 1,000 tahun dunia. Allah. Nak habis satu hari akhirat di mahsyar, di dalam syurga, di neraka, nak habis satu hari daripada pagi nak jumpa pagi esok, panjangnya 1,000 tahun. Ahli neraka yang pertama. Ahli neraka yang kedua, yang ni pun saya tak hurai, saya tak menghurai dah sebab dulu pernah sebut dah, iaitu mereka yang solat 5 waktu tak tinggal, puasa Ramadan tak tinggal, zakat tak tinggal, tapi ahli neraka. Nabi sebut kumpulan ni kumpulan muflis, rugi. Allah panggil nama, dia pun pergi. Ditimbang amal ibadah dia, solat tak pernah tinggal. La ilaha illallah. Tuan-tuan, kita tak bincang yang tinggal solat. Yang tinggal solat confirm ahli neraka, yang tinggal solat. Nabi sebut kumpulan yang kedua ni, tak tinggal solat, tak tinggal zakat, tak tinggal puasa Ramadan, tapi ahli neraka. Panggil, dia pun datang ke depan, timbang amalan dia, dia pun tengok amalan dia, dia pun seronok. Sebab amalan dia memang diterima, amalan dia ikhlas kerana Allah. Solat, zakat, haji, umrah, puasa, semua dia buat kerana Allah, diterima. Apabila ditimbang, menjadi pahala yang dilihat oleh dia, dia pun tengok banyak. Tetapi dia banyak dosa dengan orang. Suka tipu orang. Hutang orang tak bayar. Kalau pinjam barang orang jadi milik dia. Allah. Pernah memfitnah orang, meruntuhkan keluarga orang. Dosa dengan orang banyak. Hati-hati. Hati-hati dosa dengan orang. Orang yang dosa banyak dengan orang lain. Hati-hati. Habis pahala dia. Kata Rasulullah, apabila diberikan pahalanya kepada orang yang dia buat salah sehingga habis pahalanya, lalu malaikat bertanya, ya Allah, sudah habis pahalanya tetapi masih ramai yang menuntut kepadanya. Allah. Lalu Allah pun sebut, pindahkan dosa mereka kepada dia. Allah. Solat 5 waktu tak tinggal, puasa Ramadan tak tinggal, zakat tak tinggal. Ini kumpulan kedua. Kumpulan yang ketiga yang akan masuk neraka di mahsyar ni, memang ni saya sebut sebahagian. Yang ketiga ialah mereka yang meninggalkan perkara wajib.
Ada orang puasa semayang okey, zakat okey, umrah pun pergi, tapi bila mai puasa Ramadan, ayam tu dia jam sikit. Dia tak berpuasa. 54 dah umur, tapi pergi beli nasi juga. Kuih 3.5 tu pergi beli. Dia jual dah 3.5 sekarang ni. Bulan Ramadan, 3.5 jual dah, 2.5 jual dah. Dia pergi beli, dia makan. Umur 50 lebih dah. Mati tak sempat bertobat. Allah sengaja meninggalkan yang ahli neraka. Tiga. Yang keempat, yang keempat, mereka yang apabila timbang tuan-tuan, Allah panggil nama kita, kita pun jalan ke depan. Akan sampai masa itu. Maka jadilah tuan-tuan semua orang yang Allah tak panggil namanya dan terus berjalan masuk ke dalam syurga. Umat Nabi Muhammad sahaja. Umat Nabi Muhammad sahaja setelah ditimbang para rasul, ditimbang para rasul termasuk rasul ulul azmi dipanggil dan ditimbang. Habis rasul-rasul ni dipanggil dan ditimbang, Allah pun sebut, wahai Muhammad, bawa umat kamu yang masuk syurga tanpa ditimbang. Allah, tak panggil nama. Gitu. Allah apa? Yang ni V 10 kali IP. 91. Kumpulan yang keempat yang ahli neraka ialah bila dipanggil nama dia kemudian ditimbang. Sekejap pahala, sekejap dosa. Sekejap pahala, dosa, dosa, dosa. Sekejap pahala, dosa. Pahala, pahala, dosa, 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 dosa. Dia macam tu. Pahala pun ada, dosa pun ada. Kan? Timbangan yang tuan-tuan akan tengok nanti ada dua. Ada dua bekas. Satu untuk mengisi ibadat, satu untuk mengisi maksiat. Saya dan kita semua akan melihat dengan mata yang tuan-tuan tengok pada malam ni. Dia bukan tengok dengan mata hati. Dia bukan dengan mata ini. Apabila selesai dan berat timbangan dosa, maka ketahuilah orang itu adalah ahli neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Na'udzubillah. Semoga kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu taala, iman kita, takwa kita semakin kuat ya. Dan kita tidak termasuk dalam 5 tanda ahli neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah Ustaz Wadi Anwar dan teman-teman semua yang sudah menonton video ini ya, semoga menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan bagi kita dan juga meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang maha adil, di mana setiap kebaikan sekecil zarah pun akan dihitung dan setiap kejelekan sekecil zarah pun Allah Subhanahu wa taala akan hitung. Macam mana kita nak mempertanggungjawabkan semua amanah yang Allah berikan kepada kita? Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Maka daripada itu marilah kita amalkan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala dan jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tergelincir kepada kesalahan ataupun kemaksiatan yang Allah Subhanahu wa taala larang, maka cepat-cepatlah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat-cepatlah kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulanginya lagi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Semoga video ini guys ya menjadi amal kita juga, dengan teman-teman share ke sosial media teman-teman sekalian ya, ke WhatsApp, ke Facebook, ke Twitter ya linknya, sehingga banyak orang yang menonton seperti itu dan juga mendapatkan istilahnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui video ini. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon di maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
veins. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.